steam ya. Iya. Uap. Uap. Ini salah satu daging yang bagian favorit gua juga adalah lidah. Akhir tahun kalau main ke mall penuh mulu ya. Orang-orang tuh kalau akhir tahun nyarinya diskonan ya. Padahal tiap bulan juga ada diskonan. Oh salah. Mending cari makan. Penasaran lihat, katanya ada tempat makan all you can eat, tapi all you can eat-nya steak. Jadi kita langsung cari. Kita mau makan all you can eat steak. Satu meja mesti paket yang sama, tidak boleh paketnya berbeda-beda. Padahal bisa aja ya, kalau misalkan gue berdua kecebur gue beda pisah meja aja gitu, sebenarnya bisa ngakalin, cuman males aja. Tumbuh penasaran, kita lihat seenak apa steaknya. Istimewanya ya minumannya, kalau misalkan di Aluk Edit biasa tuh nggak ada Milo, ini ada Milo. Milo, Nestle, Nestle, Rockmon, Blackbeard. Mari kita pemanasan dulu sebelum makan. Jadi di akhir tahun ini, vlog gua bakal gua isi dengan makanan, dan gua ini bakal nge-review tempat makan namanya Steak 21. Steak 21. Kalau biasanya kan Steak 21, Steak 21 kan biasa makan steak doang. Dan sekarang ada paket all you can eat-nya. Jadi harganya udah belum apa-apa udah kenyang ya. Ada paket A, B, C, D. Paket A yang paling murah tuh 200 ribuan lah ya. Paket B-nya ada 300 ribuan, yang paling mahal tuh paketnya adalah paket D. Gope. Yang gue pesan adalah paket B. Kita lihat dagingnya seperti apa, sempuk apa. Kita bakal nikmatin steak all you can eat. Lidah. Empat. Lihat kita nih. Mas Brahma mau pilih yang mana? Sama kita keluarnya, men. Steaknya. Ini lu pesannya yang mana? Gua pesannya yang tahu, Bram. Kadang gua suka salut ya sama orang-orang yang makan sambil nge-review makanannya. Ini susah loh, cuy. Pegang kamera biar makan. Ini udah datang. Omongan pertama, kita masak. Terlihat dari cara memegang dan memasaknya yang amatir dan yang jarang makan steak. Aduh amat lah bumbunya nih men ya. Variasi sausnya. Salah satu tips kalau makan all you can eat, jangan kebawa nafsu. Jadi kita coba dulu nih, mas. Dagingnya ya, sausnya nih. Mas. Ini ada sausnya, gue ambil semua aja, comot. Tetap yang favorit adalah sausnya adalah saus cabe. Cabe. Campur saus ini. Ini, sure, thank you. Dan yang kuning. Nah, dagingnya. Bilang kemarin ya, satu
dagingnya emang empuk banget sih. Gitu ya. Saya makan ring ya, ring tinju. Mau bilang sausnya apa, gue lupa lagi, ambil-ambil aja. Ayo dok, tiga ini dok, 300.000 loh. Iya. Siap. Ini salah satu daging yang bagian favorit gua juga adalah lidah. Lidah tidak bertulang. Jadi gua ngomong, banyakin makan lidah. Kenapa gue emang bukan tipikal orang yang doyan makan banyak-banyak ya. Ini gak cocok buat makan di Ayu Benit. Baru dua babak udah kenyang. Akhirnya makanan ini keluar semua dan kenyang. Kalau menurut gua sih dengan harga 200.000 paket yang paket A, yang gua beli tadi paket B 100.000, dagingnya enak, empuk, nggak ada yang lihat. Jadi bintang berapa ya kalau gua nilai dari 7 sampai 1, bintangnya gua kasih bintang 4. Bintang 4 banget. Bisa lo dicoba buat yang suka makan daging steak. Makan di sini. Steak All You Can Eat, Steak 21, Steak 21 di Center Park. Bram ya. Bintang berapa lo, Bram? Dari 7 sampai 1. Bintang berapa? Rate-nya. 6 lah. Ya, 6 gua 4. Cukup memuaskan. Karena dia, gua tahu dia kenyang duluan soalnya.